soundnya mantap bro, sound bandnya itu kayak sound suasana The Beatles gitu ya, tahun 70-an, bagus banget soundnya, enak, klasik banget. Yo yo yo, selamat datang di channel ini, dan terima kasih sudah klik video ini, tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh, gratis, alias free, alias nggak bayar, asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di Indorie. Ya, kita throwback lagi, dan kali ini throwback Datuk Jamal Abdillah lagi, karena banyak juga fans Datuk Jamal Abdillah di Indoreact ini ya. Oke. Okay. Memang aku juga ngefans juga dengan Datuk Jamal Abdillah, dengan suaranya, dengan ya ciri khasnya dia lah ya, mantap betul. Gak ada duanya di Malaysia, Datuk Jamal Abdillah itu legend bro. Jadi ini adalah video yang sudah lama banget, tahun 1979 di acara RTM ya, bintang RTM akhir. Jadi Datuk Jamal Abdillah ini kayaknya pernah berkompetisi juga di RTM ini ya. Dan ini salah satu kompetisinya mungkin ya, bintang RTM akhir 1979, membawakan lagu Senandung Semalam. Nah, lagunya juga kayaknya sih belum pernah aku dengar dan belum pernah aku reaction juga. Waduh, aku pengen lihat Datuk Jamal Abdillah masih muda dan suaranya sama nggak dengan zaman sekarang ya. Datuk Jamal Abdillah 1979, siap. Yuk kita lihat bersama-sama seperti apa performnya di bintang RTM akhir ini. Mari. Widih, ini pertandingan akhir. Oh, pertandingan akhir ini bro, bintang RTM 1979, Senandung Malam, Jamal Abdillah. Widih, gila, 1979 bro, aku belum lahir ini bro. Wih, masih muda banget Datuk Jamal Abdillah. Wih, celananya bro, celana besar itu bro. Wih, dandanannya keren ya, dandanan yang 70-an. Wih, muda banget. Wih, suaranya halus banget ya zaman dulu ya. Gila. Wih, lembut banget suara Datuk Jamal Abdillah waktu itu. Dia belum pakai kacamata ya, belum pakai spek dia ya. Sekarang kan dia pakai spek terus ya. Asik, mantap. Wih, keren bro. Wih, muda banget, masih muda banget dia. Wih, bagus suara dia. Dari muda juga sudah bagus. Wih deh. Oke, okay. Wih, ciri khasnya nyanyi. Mantap. Soundnya mantap bro, sound bandnya itu kayak sound suasana The Beatles gitu ya, tahun 70-an. Bagus banget soundnya, enak, klasik banget. Full orkestra lagi. Wih, tuh, trompet di belakangnya mantap betul bro. Bagus lagunya. Suaranya Datuk Jamal Abdillah juga mantap. Widih, pakai trompet asli bro. Wih, mantap. Aransemennya mantap, bandnya mantap. Soundnya juga clear banget, enak dengarnya. Klasik banget soundnya, gila. Kayak gini sound klasik ini enak banget buat tidur bro. Mantap. Susah nyari sound kayak gini nih. Mantap. Widih. Iya, waktu masih muda lebih halus suaranya ya. Nggak terlalu. Kalau sekarang kan kedengarannya lebih bulat gitu. Nah ini lebih melengking. Oke. Asik, soulful bro. Dari muda juga dia soulful ya nyanyinya. Mantap. Widih. Beda mukanya bro, masih muda ya. Ganteng sekarang tapi cakep sekarang. Sekarang kelihatan lebih bagus wajahnya, lebih dewasa ya dibandingkan zaman dulu. Oke.
Widih, orkestranya mantap bro, akustiknya mantap ya. Asyap, asik, mantap. Datu Jamal Abdillah membawakan lagu Senandung Semalam ini. Aku baru pertama kali memang dengar lagunya ini, Senandung Semalam. Tapi mantap banget bro. Soundnya enak banget. Jadi kalau kalian yang pengen dengar sound aslinya, silakan lihat di YouTube channel ya. Karena kalau nggak aku kecilkan volume musiknya, pasti aku nggak bisa upload video ini, terkena copyright bro. Jadi aku harus mengecilkan volumenya supaya aku bisa upload video ini ya. So, aku suka banget dengan soundnya ini bro. Sound bandnya ini, sound arrangement bandnya ini. Tata letak akustiknya, ruang nya membuat soundnya itu clear banget, enak banget. Ini klasik banget soundnya ya, gila. Ini tahun 70-an serasa dengar sound The Beatles kayak gitu ya. Wih, ya. Mantap betul. Suaranya Datuk Jamal Abdillah juga masih lembut banget ya, lembut banget di sini ya. Belum terlalu terbentuk, tetapi sudah ada ciri khasnya, tapi belum terlalu terbentuk kayak sekarang. Kalau sekarang kan gila, suaranya sudah bulat banget, sudah mantap banget ya. Dan mukanya juga beda, beda banget tadi mukanya ya, mantap. Tapi terbaiklah untuk bintang RTM akhir tandingan Datuk Jamal Abdillah di 1979 ini, membawakan lagu Senandung Semalam ini, mantap, luar biasa. Mantul, mantra, mantap, terasa. Oke, okay. Jangan lupa untuk teman-teman semua ya, ini Indorex sudah mencapai 98.600, bentar lagi 1.400 lagi mencapai 100.000 subscribers ya. Jadi tolong bantu sekali lagi untuk teman-teman semua, share video-video dari Indoreact ke sosial media kalian, ke Facebook, Instagram, Twitter, dan ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa juga klik notification bell-nya yang ada di bawah, yang di sebelah tombol subscribe itu. Kalau kalian belum aktifkan, aktifkan dulu sekarang. Silahkan cek dulu sekarang sudah aktif atau belum. Kalau sudah aktif, nanti langsung ada notifikasi bro, setiap ada video-video terbaru dari Indoreact, kalian bisa langsung update ya setiap ada video barunya. Oke lah, terima kasih yang sudah support. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao!